Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah renungan dari HKBP Batam, Lubuk Baja. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Sebentar lagi kami Tuhan akan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan memberikan kami hikmat yang dari Tuhan untuk mengerti firman Tuhan. Menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan segala aktivitas kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, Jumat tanggal 5 Maret 2021, yang tertulis dalam Kitab Mazmur 97 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil judul dari renungan kita pagi hari ini, ialah hidup benar mendatangkan sukacita. Kapan orang menemukan sukacita? Pasti ada beraneka ragam jawaban yang bisa kita katakan. Ada orang yang berkata, sukacita setelah punya banyak uang. Ada juga yang berkata, sukacita itu setelah punya mobil mewah. Ada juga orang yang mengatakan, sukacita setelah punya rumah yang besar di daerah yang istimewa. Ternyata Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu hanya sukacita sementara. Maka pemazmur mengatakan, terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Jelas, hanya orang yang tulus hatilah yang mendapat sukacita sejati. Hanya orang-orang yang tulus hatilah yang mendapat sukacita yang sejati. Orang yang tulus hati adalah orang yang melakukan segala kegiatan aktivitasnya yang berkenan di mata Tuhan.
yang sesuai dengan kehendak keinginan Tuhan. Itulah yang dia lakukan dan itulah orang yang tulus hati. Adakah orang benar di dunia ini? Orang benar adalah orang yang telah bertobat dan percaya akan Yesus adalah juru selamat. Percaya bahwa penebusan Tuhan Yesus adalah keselamatan. Itulah orang yang benar. Maka sukacita itu hanya datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia. Maka Yesus berkata, "Akulah hidup dan terang dunia." Bagi orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang hidup dalam terang Tuhan, yang hidup dalam kehendak Tuhan, itulah orang-orang yang telah percaya dan itulah orang-orang yang benar. Semakin kita jauh dari Tuhan, sukacita akan semakin jauh daripada kehidupan kita. Maka firman Tuhan hari ini untuk mengajak kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari hidup benar di dalam Tuhan, dalam terang Tuhan, untuk melakukan segala keinginan dan kebaikan-kebaikan, baik melalui saudara-saudara kita, karena itulah terang yang dibawa oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup benar mendatangkan sukacita, karena terang sudah terbit, ialah Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Kaulah Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami bisa dapat mampu untuk melakukan segala yang Tuhan inginkan. Karena itu adalah sumber dari sukacita di dalam kehidupan kami sekarang dan nanti. Kiranya Engkau Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kami, agar kami menjauhkan dunia kegelapan ini, agar kami hidup dalam terang Tuhan, karena terang Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, Engkaulah yang memberkati kami dalam segala kegiatan aktivitas kami hari ini. Berkati juga Tuhan pekerjaan kami, berkati semua anak-anak dan keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dan mengambil jarak. Amin.